kali kau punya barang. Bos aku udah nunggu sono. Tapi kau udah kasih tahu kan? Udah. Aman ya? Beres. Tuh, lihat tuh. Kasihan kan Pebi tuh. Yaudah, yuk kita ke rumah punya jajan. Kita omongin aja yuk. Ya, ayo, ayo. Sabar sayang, saya akan berusaha mencari pekerjaan. Sabar, sabar. Pokoknya aku tuh gak mau tahu. Iya, saya akan bertanggung jawab. Udah lah, silakan cari yang lain. Saya akan berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, kau lihat. Mereka berantem. Apa coba? Pulus, pulus. Maaf bang, tenang, oke? Okay? Bener, apa yang diomongin Bang Tigor? Ujung-ujungnya duit. Sama Bang Tigor, kami gak bakalan kesusahan. Percaya deh. Iya ibu, aku percaya. Tapi ibu janji ya, jangan bilang sama siapa-siapa. Enggak lah, masa bilang sama siapa-siapa? Saya aja yang tahu. Iya Pak. Ida, Ida. Assalamualaikum. Aduh, gimana ya? Kok gak keluar-keluar Idanya? Ada paling di dalam. Ida, Ida. Assalamualaikum, Ida. Waalaikumsalam, ada apa sih teratai? Gue lagi di belakang, ada apa? Itu, mau ngasih tahu itu Bu Ida, si Febi itu jangan deket-deket sama Nani. Iya, Bu Ida kan tahu sendiri, itu si Nani itu hati-hati. Hei, berisik, berisik. Mau ngomong apaan sih, Nani, Nani, ada apaan sih Nani? Emang Bu Ida tidak tahu kalau si Febi dibawa Bu Nani kemana? Emangnya dibawa kemana? Hah? Suka nuduh orang nih. Ayo, dibawa kemana? Emangnya Bu Ida gak tahu kalau si Nani itu mucikari? Sembarangan aja ngomong mucikari. Jangan sembarangan nuduh orang. Yang saya tahu sih Bu Nani gak begitu. Orangnya baik kok, kalau ngobrol sama si Baby juga saya suka dengerin, gak ngomong apa-apa. Dibilangin kok gak percaya sih Bu, Nani kecewa ibu belakangan. Dibilangin gak percaya ilah, kita kan kasihan sama dia ya. Iya. Ngapain saya percaya sama ibu-ibu? Ibu-ibu ini tukang gosip. Udah sana Bu, pergi Bu, pergi sana. Manis dulu. Mudah ya ingatkan. Masih saja pandai. Mau jadi apa kamu? Ampun ya. Awas ya, kalau kamu ulangin lagi. Lalu pandai saja. Ada apa sih ya? Ngomelin anak kok sampai segitunya? Kamu bisa nggak sih ngajari anak? Bandel begini. Apa aja kerja di rumah? Mama ini, urus anak aja nggak becus. Udahlah ya. Ngajarin anak kok sampai kasar kayak gitu sih? Sampai segitunya marah-marahin anak? Udah. Evin diam ya. Udah. Makanya jangan bandel juga. Biar nggak dimarahin ayah. Kalau begini terus, capek saya di rumah. Halo, kamu di mana? Oke. Gimana bang? Ada barang baru? Bang, yang ini enak bang. Barang bagus, tidak seperti yang kemarin-kemarin. Pokoknya yes. Awas kalau bohong ya. Bang, percayalah sama aku. Aku tak pernah bohong, bang. Serius, bang. Oke punya, bang. Tapi ingat, jangan bilang siapa-siapa ya. Tenang saja, bos. Aman. Oke, saya percaya sama lo. Stok aku banyak. Oke, bos. Tenang.
Bos minta ada. Bos minta ada. Itu bos. Lu kok gak berubah-berubah sih? Itu tuh pekerjaan gak benar. Kita bersaudara, tapi you jangan ikut campur pekerjaan saya. Pekerjaan you urus you. Bukan perkara urusan aku dan kamu, ini urusan keluarga. Jadi mau kamu apa? Aku ini abangmu, berhak ngesedain kamu, tau gak? Tapi ini urusan pekerjaan, tidak ada sangkut pautnya sama kamu, ngerti? Ini kerjaan gak benar, ngerti gak? Apa-apa ini? Kerjaan gak benar, Dek. Udah lama, jangan berantem. Ini adalah pekerjaan saya. Jangan ikut campur. Ngerti? Ngapain pakai nangis? Ya udah terlanjur lah. Dulu ibu gak percaya, ternyata bener. Sekarang malu, ini mau kamu ditaruh di mana? Masa kamu mau kerja begini sih? Kita tuh gak ada turunan begini. Lihat tuh sekarang perut kamu, mau ditutupin gimana juga pasti ketahuan. Tuh, lihat tuh si Adi ngeliatin mama tuh. Lihat tuh, malu. Iya mah. Baby minta maaf, Ma. Baby salah. Ma, terlanjur, Ma. Masa aku harus gugurin Mama dan aku, Ma? Makanya, kalau dinasehatin tuh turun. Lagi ngapain sih begini? Maafin saya, Ma. Ada keperluan apa ya dari suami saya? Saya mau minta pertanggungjawaban, Bu. Apa? Kamu jangan mengada-ada ya. Jangan menuduh sembarangan. Suami saya itu tidak begitu. Maaf, Bu. Saya tidak ada urusan sama Ibu. Tidak ada urusan sama suami Ibu. Kamu ada urusan dengan suami saya? Silakan kamu cari di luar sana. Dia nggak ada di sini. Tapi, Bu. Cukup, silakan kamu pulang. Silakan kamu pergi dari sini. Pergi! Pergi enggak? Ada apa, Bu? Aku gak nyangka ya. Baby itu siapa? Jawab! Baby itu siapa ya? Bunda apa-apaan sih? Baby yang mana? Ayah jangan berkilah. Baby lagi mengandung anak ayah 6 bulan. Gak usah nuduh-nuduh sembarangan. Kalau gak lihat sendiri, itu fitnah namanya. Baby itu datang langsung ke sini. Dia hamil 6 bulan ya. Masih saja
pergilah. Ayah tidak akan bisa bohong. Kalau bunda begini terus, capek ayah. Silakan bunda pergi. Silakan pergi. Pergi temui baby itu. Udah tenang aja lah kau. Masa Abi itu biasa, pukulin aja lah. Bang Tigor. Ada apa? Hah? Saya mau cari kamu yang kemarin, Bang. Ini kita ketemu kau. Apa pula kau ini? Kau udah terima polisnya? Hah? Ya risikonya ke kau, Amio. Udahlah, tenang. Gugurkan aja. Bantu kau dia. Ya, Pep, udah. Kuburkan aja. Daripada malu. Saya gak mau, Bu. Saya sudah banyak dosa, Bu. Saya gak mau menambah dosa lagi. Oh, itu resiko kau. Udah terima pulus. Ya, resikonya hamil. Aku udah kasih solusinya. Kuburkan. Yei, kagak mau. Sudah. Tolonglah, Bang Tigor. Carikan nanti itu, Bang. Saya mau minta pertanggung sama dia. Aku sudah tidak ada urusan lagi kau. Sekarang. Sekarang juga kau pergi. Aku sudah carikan solusinya. Pergi. Sudahlah, Pebi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta konten Sahabat Bintang Channel dimanapun berada, berhati-hatilah di dalam pergaulan. Karena sebuah pergaulan bisa memengaruhi kita. Karena sebuah pergaulan yang salah akan bisa memberikan dampak yang negatif terhadap diri kita sendiri. Seperti contoh konten dalam tayangan tadi, akhirnya sebuah penyesalan yang ia terima. Bukan saja memalukan diri kita sendiri, tetapi keluarga dibuat malu oleh ulahnya. Semoga tayangan tadi bermanfaat buat kita semua, khususnya buat saya pribadi. Mohon subscribe-nya, share, likes, and komentarnya. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.